Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan segera menggelar rapat kerja nasional untuk mematangkan strategi memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan Rakernas ketiga PDI Perjuangan akan dihadiri pimpinan pusat serta pimpinan daerah partai termasuk sejumlah kepala daerah. Pembahasan pemenangan akan melibatkan Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan. Presiden Joko Widodo diagendakan membahas strategi pemenangan pemilu bersama Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Rakernas ini momentum yang sangat penting di dalam mempersiapkan seluruh strategi pemenangan pemilu tahun 2024, berapa target perolehan kursi yang realistik sebagai penopang dari kepemimpinan nasional yang akan datang, dan kemudian juga bagaimana seluruh tahapan-tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk visi misi calon presiden yang dipersiapkan oleh partai dan telah berlangsung mungkin lebih dari 8 bulan sejak 1 tahun yang lalu